Siapa yang punya masalah dengan saudaranya di dunia ini, selesaikan segera. Sebelum datang hari, hari kiamat, tidak ada lagi manfaatnya dirham dan dinar. Dan lagi negosiasi, kita kan di dunia ini, maafin saya enggak mau, kecuali kau bayar sejuta, ini sejuta. Masih bisa di dunia, di akhirat enggak ada. Enggak laku rupiah, dolar, euro enggak laku. Emas, perak, enggak ada yang mau gitu. Kata para sahabat, apa di sana ya Rasulullah? Amal solehmu atau dosanya dia? Amal solehmu, sholatmu segala macam dibayar. Kalau masih kurang, dosanya kau tanggung. Dia zina kau yang dihukum. Na'udzubillah, untuk apa ini? Untuk apa? Gitu kan? Maka ini semua karena beranjak daripada prasangka-prasangka. Allahu a'lam. Semoga Allah jaga kita.